الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد. Sambungan perbincangan kita dalam tajuk Al-Asbabul Ashar Al-Mujibatu li Mahabbatillah, sebab-sebab untuk mendapat kasih sayang Allah ataupun mahabbatullah kepada kita. Di antara sebabnya yang disebut oleh para ulama, Muba'adatu kulli sababin yahulu bainal qalbi wa bainallahi azza wa jalla, iaitulah jauhkan diri daripada sebab-sebab yang menghalang, yang mengganggu, yang mencelarukan hati kita ini di antara hati kita dengan Allah Azza wa Jalla. Kerana manusia ini akan jadi baik sebagaimana dalam hadis yang masyhur yang selalu dibaca, apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam memberi ala wahyal qalbu, Nabi mengatakan yang duduk apabila baiknya qalbu ataupun hati nurani seorang manusia. Maka tidak ada pilihan bagi kita. Kalau kita nak jadi manusia yang disayangi oleh Allah Azza wa Jalla, hendaklah kita berusaha untuk menjaga hati. Disebut dengan nama qalbun salim, hati yang sejahtera, daripada segala penyakit-penyakit, segala keaifan, segala kerusakan yang menafikan ianya disayangi oleh Allah Azza wa Jalla. Hati seorang manusia apabila telah rusak, dalam perbincangan kita dulu ana mengatakan bahawa manusia ini ada dua penyakit. Satu dia panggil sakit hati, yang kedua hati sakit. Nah, kalau hati sakit itu mudah, kita pergi ya jumpa doktor, mungkin dia akan tukar hati lain. Tapi kalau sakit hati susah. Kata orang sakit hati ini membawa mati dan membawa kebinasaan kepada seorang itu. Jadi kalau orang ni hati sakit ataupun sakit hati ini maradul qalb, maka tidak ada faedah baginya untuk kebaikan dalam dunia ini dan apalagi kalau kita nak tengok di akhirat. Kerana Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim, pada hari yang tidak memberi manfaat harta dan anak-anak kecuali mereka yang datang bertemu Allah dalam keadaan hati yang sejahtera. Apa yang sejahtera daripada apa, bagaimana nak sejahterakan dia, itu kita akan tengok perbincangan yang akan datang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sentiasa berdoa. Tanda doa ini mudah-mudahan kita juga dapat membacanya. Di antara doa yang panjang Nabi kita sebut, wa as'aluka qalban saliman, wa as'aluka qalban saliman, aku mohon dengan engkau ya Allah supaya beri kepada aku ni hati yang salim, hati yang selamat, hati yang sejahtera. Hadis ini dikeluarkan Tirmizi. Maka bagaimana kita nak suruh hati kita ni salim, mu'afa, dalam keadaan baik? Ada beberapa adab yang perlu dihias hati kita, wa takhliyatuhu, dan bersihkan dia daripada beberapa perkara. Di antara perkara yang mesti kita kena hiaskan hati kita ini, an yazilla mustasyiran ma'anil imanil azim, sentiasalah kita kena menjiwai, merasai dalam hati kita itu, iaitulah keimanan kita kepada Allah Azza wa Jalla, dan sentiasa ingat dengan hakikat-hakikat ketuhanan Allah Subhanahu wa taala beri kepada kita ini, makhluk-makhluk yang besar, supaya kita mengabdikan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Kata Muhammad bin Sirin rahimahullahu taala,
Muhammad bin Siri kata apa? Al-qalbu salim. Apa dia qalbu salim? Tanda ini an ya'lam anna Allah haq. Dia tahu, dia mengetahui bahawa Allah Ta'ala itu benar. Kita yakin dan percaya Allah Ta'ala wujud dan memang benar-benar ada dan berkuasa. Wa anna as-sa'ata atiyatun la raiba fiha. Yang kedua, kiamat ini akan datang, tidak ada syak lagi padanya. Wa anna Allah yab'atsu man fil qubur. Yang ketiga, Allah Subhanahu wa ta'ala akan bangkit manusia ini daripada kubur. Kita kena yakin dengan hak Allah Azza wa Jalla dan yakin dengan kiamat dan yakin dengan kebangkitan semula. Sebab apa? Kalau orang punya hati yang yakin seperti ini, tentulah hati itu hati yang selamat daripada penyakit dan daripada perkara-perkara yang tidak baik. Kerana tiga komponen ini berkaitan. Siapa dia kenal Allah Ta'ala haqqal ma'rifah, kenal sungguh Allah Ta'ala itu ada, berkuasa, dan dia yakin dengan akhirat akan datang. Berarti setakat itu lah. Wa'alima lima ba'dal maut, maka dia kena beramal, buat kerja, berusaha untuk menghadapi hari-hari selepas kematian. Maka kalau orang ada tiga perasaan dalam hati, dia terpasak dalam hati, maka itu disebut dengan nama sahibu qalbin salim. Itulah tuan milik kepada hati yang sejahtera. Kalau sebaliknya pula, hati kita tak boleh memahami isu-isu yang begini, maka itu dia panggil qalbul marid, qalban maridan, ataupun hati yang berpenyakit. Allah gambarkan penyakit hati ini ada dua tiga sebab. Yang pertama syahwat, yang kedua syubhat. Syahwat, syubhat mana kesamaran, atau dua-dua sekali mari. Ini pada dasarnya dia panggil qalbul munafik, na'uzubillah, hati orang munafik. Kata Syekh Sa'id Ibn al-Musayyib rahimahullah, al-qalbu salim huwa al-qalbu sahih. Hati yang sejahtera itu iaitulah hati yang bersih, iaitulah hati orang mukmin. Dan hati yang sakit itu hati munafik. Allah gambar dalam Quran, fi qulubihim maradun, dalam hati mereka ada penyakit. Kata Ibn Rajab, al-qalbu salim huwa salim minal afat. Hati yang sejahtera itu hati yang selamat daripada penyakit dan segala benda perkara-perkara yang dibenci. Jadi kita simpul di sini, definisi ataupun takrif kepada hati yang sejahtera itu apa? Mereka mengatakan hati yang salim iaitulah as-salim mimma siwallah. Bersih hati dia tu daripada duk puja, duk puji, duk bergantung dengan lain daripada Allah Azza wa Jalla. Kalau pergantungan kita kepada makhluk, maka kita tidak salim. Kerana ketakutan kita, kebergantungan kita, kita tidak ingat rezeki itu orang itu bagi, orang ini bagi. Kita tidak ingat kepada Al-Mun'im yang hakiki, iaitulah Allah Azza wa Jalla. Bersih salim daripada ibadat lain daripada Allah Azza wa Jalla. Kita ibadat hanya untuk Allah. Dan kita mengetahui apa yang berlaku itu dengan kehendak Allah. Dan tidak ada dalam hati kita ni cinta dan kasih kecuali kepada Allah Azza wa Jalla. Maka para ulama menggariskan kepada kita tiga pintu masuk. Pintu perusak hati akan melalui tiga jalan. Yang pertama dia panggil syubhah. Syubhah ni keraguan, kesamaran yang akan menjadikan hati itu syak terhadap agama Allah. Bila kita tengok orang Islam ni lemah, macam tak kuat, nampak kena tindah di sana sini, kita duk mikir betul ke Islam ni? Yang masuk dalam kepala benda-benda macam tu. Betul ke Allah Ta'ala ni maha berkuasa? Sebagaimana yang kita tengok dalam dalam surah Yasin yang selalu kita baca, bila kita, orang minta dengan orang kafir ni supaya
beri nafkah. Dia kata apa? Allah kaya, apa minta dengan aku? Kenapa Tuhan tak kayakan dia? Itu permainan. Penyakit-penyakit syak, syubhat yang ditimbulkan oleh, sama ada oleh orang kafir, ditimbulkan oleh munafik, atau ditimbul oleh kepala kita sendiri, diwaswaskan oleh syaitan. Satu. Yang kedua, babu syahwah. Pintu masuk yang kedua melalui syahwat. Bila syahwat duduk di hadapan, ketika itu hawa nafsu mengatasi keimanan kita kepada Allah Azza wa Jalla, ketaatan kita kepada Allah, maka taat itu kecil. Yang besarnya ikut jejak langkah syaitan, wal'iyazubillah. Pintu yang ketiga, babul ghadab, pintu kemarahan. Marah, yurisul udwan, dia akan bawa kepada kita udwan, bermusuh dengan makhluk-makhluk Allah. Ini tiga pintu. Maka syubhat, keraguan, dia akan serang dalam bab akidah. Sebab itu Nabi kita pesan kepada kita, kadang-kadang syaitan dia mari ikut lorong yang sempit, dia kata masuk dalam hati, siapa jadi alam ni? Kita kata Allah. Siapa jadi langit? Allah. Siapa jadi ini? Allah. Akhir sekali dia akan masuk dalam hati kita, siapa yang mencipta Allah? Itu dia panggil syubhat. Cuba nak menimbulkan syubhat. Pada waktu itu Nabi SAW beritahu kepada kita, kalau masuk dalam, mari soalan dalam kepalamu ini, cepat-cepat ta'awwazubillah, kita kata auzubillah minasyaitan. Jangan diistirsal, jangan cuba nak khayal lagi, nak ikut apa ni, was-was yang ada dalam kepala kita. Maka penyakit pintu syahwat, dia akan serang al-jawarih, serang anggota kita. Orang ni tak pergi solat, orang ni buat benda mungkar, buat fahisha, buat apa ni, benda-benda yang tak baik. Wal ghadab, penyakit pintu pemarah, dia akan menyalahi tabiat yang salim, perangai kita yang sejahtera. Orang yang marah ni hilang segala kewarasan. Dia kira-kira nak marah je. Aku mati pun tak apa, asal aku boleh. Dia tak ingat mati tu berapa kali. Mati hanya sekali tu ya, mati tak apa-apa. Maka tiga-tiga pintu ini akan dimasuki oleh dosa yang sesuai dengan dia, dan kemuncak yufsidul qulub, semuanya akan merusakkan hati kita, dan dia akan balik kepada tiga prinsip yang besar, iaitulah yang pertama sekali, ta'alluqul qalbi bighairillah, bila hati syubhat, dia akan bergantung pada lain daripada Allah Azza wa Jalla. Hari ini banyak syubhat yang timbul kita ni. Nak berdoa tak berani dah angkat tangan ni. Allahumma ghafirli, ya Allah berilah kepada aku, ya Allah, tak ada. Hilang keyakinan, hilang confident. Bila nak berdoa, terpaksa kena pergi cari kubur wali-wali, kerana nak minta tolong dengan orang sudah mati, bantu pada kita. Nak jadi duk cari benda-benda yang macam ni, yang akan dia akan menyerang dalam isu akidah, asalnya pergi kepada perkara-perkara macam ni, dan kemuncaknya dia akan pergi kepada syirik terhadap Allah Azza wa Jalla. Satu. Yang kedua, mengikut hawa nafsu di dalam kemarahan, kemuncak dia akan berlaku pembunuhan. Bila ikut nafsu syahwat, kemuncaknya dia akan pergi kepada zina, wal'iyazubillah. Ini lorong-lorong yang diguna pakai oleh syaitan untuk merosakkan hati manusia. Maka Allah Subhanahu wa Taala kumpulkan tiga ini, tiga syubhat, tiga penyakit ini dalam satu jalan, dan Allah Taala nak bersihkan hati hamba-hambanya supaya menjadi qalbun salim, sebagaimana Allah Taala gambarkan dalam sifatu ibadir rahman. Kan dalam ayat yang kita baca surah Al-Furqan, tanda surah Al-Furqan ayat 68 dan sebelumnya, iaitu wa ibadur rahmanil ladina yamshuna alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Ini ayat-ayat dia panggil ayat qalbun salim. Sebab Allah Ta'ala ajar kepada kita, bila orang mari marah pada kamu, qalu salama. Tengok orang tu cedik ke bodoh? Tak apa cedik, qalu salama. Jangan duk marah dengan dia. Tapi kalau kita celik mata juga dengan orang macam ni, dia lawan tak lawan? Lawan. Astagfirullahalazim, cukuplah, sabarlah saudara. Jadi jangan kita lawan. Kemudian ayat ini disebut walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar wa la yaqtuluna an-nafsa allati harramallahu illa bilhaq ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما الآية. Jadi Allah gambarkan sifat ibadur rahman,
la yad'u nama Allah ilaan akhar. Tidak melakukan syirik, tak panggil orang lain daripada Allah, tidak membunuh jiwa yang haram dibunuh, dan tidak berzina. Sahabat-sahabat radhiyallahu anhum sangat menjaga daripada perbuatan-perbuatan mungkar dan maksiat ini, dan mereka menganggap bahawa perbuatan yang menafikan hak Allah Ta'ala ini satu senjata yang tajam yang akan membunuh mereka. Sebagaimana kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, dia mari tanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayyu dzambi a'zam, wahai Rasulullah, manakah dosa yang paling yang sangat besar? Dosa banyak, tapi soalan Ibnu Mas'ud di sini, a'zam, mana dosa yang besar itu apa? Faqala, jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam, antaj'ala lillahi niddan wa huwa khalaq wa qad khalaqak. Kamu jadikan bagi Allah Ta'ala itu sekutu, sedangkan Allah yang menciptakan kamu. Jawab Ibnu Mas'ud, inna dzalikal 'azim, itu memang besar dosa itu. Kemudian sumai, apa pula soalan yang kedua? Qalu an taqtula waladaka takhafu an yat'ama ma'ak, membunuh anak kamu kerana bimbang dia duk makan harta kamu. Ha, hari ini orang bunuh daklah juga, tapi tak apa nak anak ramai, kan? Saya tak mahu lah, tiga orang sudahlah, payah sekarang ni, leceh. Bayaran mahal-mahal belaka. Mahal banyak mana mahal tu? Giduk atas sekolah swasta tahap mahal-mahal, apa tu kita yang menyusah ke diri. Sekolah-sekolah banyak lagi, sekolah-sekolah yang biasa, yang peringkat pertengahan, yang boleh gitu. Jadi duduk cari alasan. Itu bukan bunuh, tapi orang panggil, zaman kita hari ini orang tak bunuh, cuma ada unsur-unsur nak melarikan diri daripada tanggungjawab. Qultu sumai, mana lagi yang besar? Kata Nabi, antuzani halilata jarik, kamu berzina dengan isteri jiran kamu. Berzina ni jahat semua, tapi dengan jiran lagi dahsyat. Sebab sepatutnya kita yang melindungi jiran, bukan kita yang merusakkan jiran. Hadis ini dalam Bukhari. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menyebut dalam hadis ini tiga asas yang besar dalam dosa, sebagaimana disebut oleh Allah Taala dalam surah Al-Furqan yang kita baca tadi. Dan Nabi tunjuk di sini akbah, mana dosa yang sangat keji, sangat jelek, kerana Ibnu Mas'ud bertanya Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang perkara yang besar. Kalau nak tengok dalam hadis yang lain, hadis Nabi mengatakan ijtanibus sab'al mubiqat, jauhkan diri kamu daripada tujuh yang membinasakan. Sahabat tanya, apa itu ya Rasulullah? Qal asyirku billah, itu pertama syirik, yang kedua sihir, yang ketiga membunuh orang tanpa hak, yang keempat makan riba, yang kelima makan harta anak yatim, yang keenam lari dari medan perang, yang ketujuh menuduh orang perempuan yang baik dengan perbuatan zina dan sebagainya. Maka semua dosa-dosa yang ada ini memberi kesan kepada hati, sebagaimana kata Abdullah ibn al-Mubarak rahimahullah dalam syair yang masyhur, ra'aitu az-zunuba tumitul qulub wa qad yurithu az-zilla idmanuha wa tarku az-zunubi hayatul qulub wa khairun li nafsika isyanuha. Aku tengok dosa itu mematikan hati, dan ia juga mempusakai zul, mempusakai kehinaan orang-orang yang terus berada dalam dosa. Siapa yang meninggalkan dosa menghidupkan hati, dan sebaik-baik bagi diri seorang itu iaitulah derhaka, tinggalkan perbuatan maksiat. Muslimin dan muslimat sekalian, kita lihat dalam jiwa manusia ini ada rakais, ada poin kelemahan dia yang menyebabkan kita mudah terperangkap dengan amal mainan syaitan. Di sini ulama telah menggariskan tiga poin besar manusia ini lemah. Yang pertama, melalui al-kibir, takabur, sifat sombong. Yang kedua, al-hirsu, sifat tamak haloba terhadap dunia. Yang ketiga, al-hasadu, sifat hasad ataupun dengki kepada orang. Cuba tengok dalam tiga-tiga sifat ini, Allah SWT telah gambarkan kepada kita kerusakan manusia awal, iaitulah sombong. Makhluk manakah yang telah menggunakan sifat sombong ini di awalnya? Iaitulah Iblis, la'natullahi alaih. Iblis
bila Allah SWT suruh dia sujud pada Adam, menghormati Nabi Adam, apa jadi? Dia tak mau sujud. Sifat hirs, terlalu tamak nak kekal jawatan, nak kekal sebagaimana. Siapa dia mula guna? Iaitulah godaan iblis terhadap Nabi Adam AS dan tok kita Hawa. Qala ya Adam hal adulluka ala sajaratil khuldi? Hei Adam, munak ke tidak aku tunjuk pada kamu ini pokok khuldi, mana kalau makan ini kekal dalam syurga. Fa akala, saya tak apa ni, Adam makan, keluar daripada syurga. Adapun hasad, dengki, maka manusia yang pertama telah menggunakannya iaitulah anak Adam, sebagaimana berlaku dalam peristiwa watlu alihim naba abnai Adam bil haq, ketika berlaku pembunuhan di antara Qabil dan Habil. Maka dosa yang tiga ini telah berlaku kepada permulaan awal tarikh manusia ini, dan dia akan berterusan sampai kepada hari kiamat. Maka kita sebagai seorang yang mencari qalbun salim, mesti kita test tengok, kita cek, kita periksa dalam jiwa kita, ada ke tidak tiga penyakit besar: hasad, takabur, dan terlalu tamak kepada kedudukan. Kalau ada, bermakna kita dalam keadaan khatar, dalam keadaan bahaya, kerana itulah sifat-sifat yang akan merosakkan kita. Allah, Nabi Allah Taala sebut dalam Quran, walakinallahu habbaba ilaikumul iman wa zayyanahu fi qulubikum wa karaha ilaikumul kufra wal fusuqa wal 'isyan ulaika humur rasyidun. Ini kita kena baca doa ni. Kita kena selalu baca doa yang disebut ni. Ya Allah, kita berilah kepada kami hati yang sejahtera. Allahumma habbib ilaina al-iman wa zayyinhu fi qulubina. Ya Allah, berikanlah sayang kepada kami ini iman. Wa zayyinhu fi qulubina, dan jadikan perhiasan hati kita dengan keimanan kepada Allah Azza wa Jalla. Cuba ambil doa ni dalam surah Al-Hujurat ayat 7, itu ayat Quran, tapi kita boleh jadikan dia doa. Kita kata Allahumma habbib ilaina al-iman wa zayyinhu fi qulubina wa karrih ilaina al-kufra wal fusuqa wal 'isyan waj'alna minar rasyidin. Jadi iktibas doa daripada ayat Quran ini cukup menarik. Maka menjadi kewajipan bagi seorang yang berjalan menuju ke keampunan Allah Azza wa Jalla, supaya jauhkan diri daripada perkara-perkara yang merosakkan itu, yang boleh menghalang hatinya mengenali Allah Azza wa Jalla. Dan kita semak dalam jiwa kita, dalam diri kita, di manakah keaifan kita. Maka digaris pandukan oleh para ulama bahawa di antara orang yang nak bersihkan hati dia ni, nak mencari taufik Allah Ta'ala, iaitulah orang yang sibuk mencari keaifan diri dia, jangan duduk sibuk cari aib orang lain. Hari ini subhanallah, kalau kita tengok tamu-tamu zaman kita hari ini, cukup dahsyat para jemaah. Seolah-olah dia tu maksum, tak salah. Tapi kalau orang lain, pagi sampai malam, semuanya salah belaka. Boleh kritik, boleh komen, boleh apa saja. Maka bila kita tahu aib diri kita, ketika itulah baru kita senang untuk ubatnya. Kata Ibnu Jauzi rahimahullah, i'lam. Dengar ni. Ketahuilah bahawa Allah SWT, iza arada bi'abdin khairan, bassarhu bi'uyubi nafsih. Bila Allah Ta'ala nak beri kebaikan kepada hamba dia, maka diberinya, dibuka hati dia untuk nak menilik, tengok keaifan diri dia. Eh, aku duduk sibuk sangat dengan orang ni, aku banyak dekat ibadatnya. Kita semak kita sendiri, tengok orang tu orang ni, eh aku sendiri macam mana, zikir dah kuat, salat jemaah lekat dah 5 waktu, Quran dah baca dah setiap hari, puasa tidak pada hari-hari tertentu yang dianjurkan. Kalau kita duduk sibuk, duduk muhasabah diri kita, duduk semak diri kita, kita akan terasa kerdil kita di hadapan Allah Azza wa Jalla. Tapi kalau kita hari-hari duduk kutuk orang, ya, orang tu bodoh, orang ni tak cerdik, orang ni, yang cerdiknya saya seorang, kita akan terperangkap dengan tiga lorong syaitan yang telah disebut di awal tadi. Allahu Akbar. Bila Allah Ta'ala buka mata hati kita untuk menyemak keaiban diri kita, ketika itu barulah kita bersedia untuk mengubatnya. Tetapi kebanyakan manusia, jahiluna bi'uyubihim, jahil, tak tahu keaiban dia, maka dia nampak, kata orang, benda yang kecil
di jauh dia. Nampak tapi benda yang besar di mata dia tak nampak. Maka sesiapa yang nak menyemak dirinya sendiri, ada empat jalan, empat tarik. Tanda sini, empat jalan untuk mengenali hati kita ni betul, hati kita ni dalam keadaan sakit, hati kita perlu kepada ubat ataupun tidak. Yang pertama, duduk di hadapan para guru yang betul-betul beramal dengan ilmu. Ayat ini jangan. Kata di Ibnu al-Jauzi, waqad 'azza fi hadha az-zaman wujud. Dia kata guru macam ni sudah tidak jarang nak jumpa di zaman dia. Tanda Ibnu al-Jauzi ini bercakap pada kurun yang ke-6 Hijri. Kurun yang ke-6 sudah tidak ada. Kita sekarang ini sudah kurun ke berapa? Kurun yang ke-15. Saya kata lagi tidak ada. Semalam ada jumpa dengan orang, seorang pengamal tarekat. Dia mari duduk dekat kita, dia kata, "Ustaz, tarekat apa?" Saya kata, "Saya tarekat Muhammadiyah." "Muhammad apa?" Kata, "Maza qala Rasuluna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itulah yang saya amalkan." "Tak ada tarekat?" Kata, "Tak ada." Dia kata, "Kenapa tak mau pakai tarekat?" Kata, "Allah irham bapak saya belajar di Mekah pada tahun 50-an dulu. Guru masyayikh dia, guru-guru di Mekah bagi tahu, Abdul Rahman, zaman kita hari ini sudah tidak ada lagi guru mursyid yang betul-betul ikhlas beramal dengan ilmu. Jadi tak payahlah." Dia kata, "Ambil zikir-zikir yang maksud daripada Nabi, amal sudah memadai." Bila saya jawab itu, senyap dia. Dia kata, "Guru saya mursyid macam mana?" Akhir sekali dia mengakui, "Lagi tinggi darjat saya masuk tarekat ini, lagi kurang berkelahi ustaz." Subhanallah. Orang pergi tarekat balik sepatutnya lagi lembut. Ala bizikrillah tatmainul qulub. Dia pergi ngaji tarekat balik duduk kelahi dengan orang. Sebab guru ni kata dia mursyid, dia ni kata dia lebih mursyid lagi. Awak patut taat kepada saya. Dia ni kata awak patut. Guru pun berkelahi sama dia. Dia kata, "Nampaknya betul lah apa yang ustaz cakap. Saya bersedia untuk balik semula mengamalkan apa yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam." Cukup. Ibnu al-Jauzi zakur yang ke-6, dia kata waqad 'azza fi hadha zaman, nak cari guru macam sudah payah. Namun kita kata apa? Kalau tak dapat yang macam tadi pun, dan ingat, jangan mudah terperangkap dengan isu ini. Baru ni saya jumpa seorang, dia berkelahi dengan isteri dia. Kehnya dia pergi berzikir di satu tempat tak jauh daripada tempat kita ni. Lepas zikir balik kelahi dengan bini. Dia kata, "Apa?" Bini kata, "Zikir apa mu ni? Orang berzikir balik tenang, mu berzikir balik marah dengan aku." Itu ada satu perkara yang tak baik. Dan akhir sekali kemuncak daripada zikir dia ni, guru dia telah beri arahan supaya ceraikan isteri dia kerana isteri dia tak mau ikut zikir yang dia ajar. Dia kata, "Baik sungguh," dia kata, "tarekat yang suami saya masuk ni memang hebat sungguhlah, sampai saya pun kena cerai." La ilaha illallah. Itu kita kena faham di sini. Baik. Maknanya jalan yang pertama, kita jumpalah dengan ustaz-ustaz kita, para masyayikh, walaupun yang biasa-biasa pun sekurang-kurangnya boleh tanya nasihat, kan? At-tariqatu tsani, iaitu jalan yang kedua, mencari kawan-kawan yang benar-benar ikhlas. Basiran mutadayyinan, yang mempunyai pandangan yang baik, supaya mereka dapat memberi nasihat kepada kita dengan ikhlas. Sekarang ni kawan-kawan kita bila bercakap dengan kita, bukan nak nasihat yang betul, banyak nak bodek, banyak nak puji kita, banyak nak matikan kita. Maka di sini kata-kata yang masyhur daripada Sayyidina Umar. Tanda kata-kata Sayyidina Umar ni masyhur. Umar kata apa? Rahimallahu ra'an ahda ilaina uyubana. Allah Ta'ala beri rahmat kepada siapa-siapa di kalangan sahabat kita yang beri tahu pada kita keaifan kita. Umar mengharapkan orang akan beri kepada dia, beri tahu kepada dia keaifan yang ada pada diri dia. Demikian juga ulama-ulama salafus salih rahimahumullahu ta'ala suka kalau orang beri tahu keaifan kita. Kita hari ni macam mana agak-agak? Tengah duduk kawan baik-baik, kalau orang mari tegur sikit ya. Bukan tegur banyak pun, tegur dia solat tak betul ya. Dia kata, "Haji, cara Haji solat tadi silap sikit ya. Contohnya cara duduk ke, cara Allahu Akbar, aku 30 tahun dah solat dah susah awal, subuh selalu dia mahu di masjid, mu nak tegur aku lagi?" Boleh jadi lepas pada tu tak akan bertegur siapa lagi dalam masjid. Satu kes yang baru terjadi, dia kata, "Ustaz, macam mana kita nak selesaikan kes berkelahi dalam masjid?" Saya kata, "Sebab apa? Apa masalah kelahi dalam masjid? Biasa orang kelahi dekat kedai kopi, dekat pasar pagi. Dia kelahi dalam masjid sebabnya
Dua-dua ni berebut nak duduk di sebelah kanan imam. La ilaha illallah. Nak ambil yang afdal sebelah kanan imam. Jadi sebelah kanan imam panjang lagi. Tak payahlah duduk sebelah. Selagi tak sampai ke hujung tu, kanan imam. Berkelahi tak bertegur siapa duduk belakang imam. Kerana nak berebut duduk di saf awal sebelah kanan imam. Wallahi hadza amrun ajib. Orang berkelahi dengan orang yang musuh Islam, kita berkelahi sama-sama sebab berebut tempat dalam masjid. Ini qalbun salim wala qalbun fihi muskilah. Ini hati yang tidak sejahtera walaupun dalam masjid berlaku perkara-perkara ini. Umar kata apa? Rahimallahu ra'an ahda ilaina uyubana. Allah Taala bagi rahmat pada seorang yang beri kepada kita, beritahu kepada kita kaifan kita. Tapi biar dia tu ikhlas beritahu, bukan emosi, bukannya kerana sesuatu, tapi dia beritahu kerana betul-betul sayang kepada kita. Jadi para jemaah bersedia bila kita tegur ustaz-ustaz kita, beritahu kesalahan itu ini, kita bersedia. Dan kita sendiri pun sebagai penceramah pendakwah pun kena bersedia juga ditegur oleh orang, tapi tegur dengan cara baiklah. Ni tidak hari ni budak-budak hari ni bila dia tengok nak tegur ustaz ni yang dia tak suka, Allahu Akbar, dia tulis dalam, biasanya dalam Facebook lah perangai lagu ni. Ustaz ni bodoh. Dah cerdik mungkin ngajar ambil mikrofon tu. Sedap ustaz tu bodoh. Dia cerdik sangat kan? Macam-macam bahasa yang tidak pernah diguna oleh orang-orang dulu telah digunakan oleh anak-anak kita, sebahagian daripada anak kita sekarang ni. Allahu Akbar. Jalan yang ketiga, yastafid. Bagaimana kita nak tahu kita ni ada aib? Kita tengok melalui lidah seteru kita. Musuh kita kata apa kat kita? Itu biasanya musuh ni kalau dia puji kita hebat. Ahli-ahli sejarah mengatakan al-haqqu ma syahida bihil a'da. Kebenaran itu lebih terserlah apabila musuh memberi pujian. Kita kata kita berkelahi dengan orang ni, tak setuju. Khilaf dengan dia. Tiba-tiba dia puji kita. Kita kata apa? Itu kredit besar sebab musuh ni tak akan puji orang kecuali memang orang itu terpuji. Fa'inna aynu sakhtub dil masawi', jadi mata yang benci kepada orang ni dia akan menimbulkan benda yang tak baik. Benda yang baik dia akan sembunyi. Itulah kata para ulama mengatakan pelik dunia hari ni. Benda yang baik yang kita berkawan dengan kawan kita ni berpuluh tahun kita tak dedahkan, tapi bila kawan itu salah sekali kita akan heboh, kita akan besarkan isu-isu kesalahan. Yang keempat, yang terakhir dalam jalan nak mengenali keaiban diri ini, an yukhalitan nas. Kita tengok perangai manusia, mana-mana perangai yang tak baik orang buat, jauhkan diri. Jadi kita tengok, jangan duduk cerca dia. Allahu Akbar, aku tak suka dengan orang ni. Jangan buatlah cara yang kita tak suka. Para jemaah sekalian, ini di antara bila selamatnya hati kita daripada penyakit-penyakit yang kita perlu kepada tabibun hazik, ahli-ahli perubatan yang mahir dalam isu ini. Maka ketika itu insya-Allah dia akan dapat penawar yang baik. Dan bila hatinya telah diubati dengan cara yang baik, yang pertamanya dia akan masuk iman, keimanan dalam hati kita dengan ilmu yang bermanfaat dan amal yang saleh. Pergilah menuntut ilmu yang bermanfaat. Al-ilmu, kata Imam Syafi'i, ma qala Allah wa ma qala Rasul, yang disebut daripada Quran, yang mari daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita ambil yang benda-benda yang lain akan menimbulkan syubhat yang begitu banyak dan keraguan yang akan besar. Baik, itu satu, cek diri kita di mana kaifan. Yang kedua, di antara ubat ataupun penawar bagi orang yang nak membersihkan hati dia iaitulah ambil masa yang sangat baik di akhir malam, waktu azan dengan iqamah, waktu kita sujud, selepas kita solat, semuanya kita gunakan masa-masa mustajab doa ini untuk berdoa kepada Allah. Allah marzukni rizqan halalan tayyiban waj'al qalbi qalban saliman. Ya Allah, jadikan hati aku ni hati yang bersih, hati yang salim, hati yang sejahtera daripada penyakit-penyakit yang boleh merusakkannya. Di antara yang paling besar sekali, istighfar. Seorang ulama tabi'in, orang mari tanya dia, Syekh, saya susah hati. Dia kata istighfar, astaghfirullah. Dia tak lama mari orang pula, saya miskin lah Syekh. Dia kata istighfar. Semua soalan mari, sakit, demam, susah hati, miskin, Syekh kata istighfar.
Orang tanya Syekh, tak ada jawapan lain ke? Dia kata, itu je jawapan. Sebab apa? Bila kita istighfar betul-betul kerana Allah Azza wa Jalla, apa ni? Istaghfiru rabbakum faqad kana ghaffara yursilis sama'a alaikum midrar. Tengok dalam Quran Tuhan sebut, bila mu susah, mu istighfar, Allah Taala akan hantar bagi rezeki pada kamu. Jadi punca segala masalah kita ini, istighfar yang kita lakukan itu tidak betul-betul ikhlas. Para ulama mengatakan istighfaruna yahtaju ila istighfar. Istighfar yang kita buat ini perlu pada istighfar kepada dia. Sebab kita duduk istighfar, astagfirullah, 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 hati duduk lain, mata duduk lain. Naknya astagfirullah. Sebab apa Nabi sallallahu alaihi wasallam lepas salat? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Terus Nabi kita istighfar dengan apa ni, khusyuk. Nabi kata astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Aku minta ampun kepada Allah. Sebab dibimbangi dalam solat tadi ada kekurangan. Jadi kita bila kita istighfar dengan perasaan macam ni, ya Allah aku dah solat, tetapi aku tak tahu kualiti solat setakat mana, maka istighfar minta ampun dengan Allah Azza wa Jalla dengan hati dan perasaan, kerana istighfar itulah yang akan beri kepada kita. Kemudian istighfar dan baca zikir-zikir pada waktu pagi, pada waktu petang, zikir ikut pergerakan kita, bangun tidur, nak makan, nak masuk tandas, duduk dengan isteri, semuanya bacaan-bacaan yang kita kena apa ni, ikuti. Kemudian yang besar kemuncak daripada itu, tajridut tauhid, bersihkan hati kita ini dengan tauhid yang betul, yang benar kepada Allah Azza wa Jalla. Sekarang ni kalau kita sebut tentang tauhid, mungkin kita tak duk fikir macam mana aku sudah beriman, takkah iman kita rusak? Lah, cukup bahaya para jemaah. Karena itulah saya syorkan tuan-tuan beli kitab Mastiqah Hadis. Kitab Mastiqah Hadis ini bagi saya nama dia Kitab Malaysia, karena ditulis oleh ulama-ulama Malaysia dan ditandatangani oleh yang amat berhormat Perdana Menteri pada waktu itu. Dalam jilid yang pertama, bab yang akhir, bab kewajipan menjaga iman. Apa jadi? Setelah disenaraikan berpuluh jenis perkara-perkara makhluk-makhluk perusak iman. Berpuluh jenis, tengok. Contohnya kalau orang ini bercakap, Allah sudah-sudah makan ni, saya nak ikut sunnah ni. Sudah makan, dia ambil tangan dia, dia jilat. Jadi ada si hamba Allah yang kata, apa ni jilat-jilat tangan ni macam kucing yang makan, menghina syariat. Itu pun sudah dikira berlaku kerosakan. Dia buat kedai kopi, dia kata, kalau jatlak sana undang-undang Islam ni aman dunia, tak ada lah tembok sana sini, rompok sana sini. Si hamba Allah ni jawab, apa ni undang-undang Islam ni, zalim, potong tangan. Itu pun sudah menjejaskan akidah. Tuan-tuan buka kitab Mastiqah Hadis jilid yang pertama, ada huraian jelas. Kalau tak sempat nak buka, tengok dalam blog Abu Anas Madani, saya sudah huraikan, saya sudah letak perkara-perkara yang membatalkan Islam di situ, dan kita dengan huraian penjelasannya. Mudah-mudahan Allah Ta'ala beri kepada kita qalban saliman. Allahumma inna nas'aluka qalbin saliman, hanifan, muwahidan, musliman, mu'minan, arifan, muhaqqiqan, muwahida, warzuqna hubbak wa hubba man yuhibbuk wa hubba al-amal alladhi yuqarribuna ila hubbik. Amin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.